Saya mulai dengan satu pertanyaan yang bisa jawab dapat dia, tapi beli sendiri. Oh iya toh, supaya kalian cocok. Nanti kalau saya kasih hadiah pasti gak cocok. Oke. Beri jawaban atas pertanyaan. Oh iya, tadi lupa. Tepuk tangan buat pemusik, pemuji Tuhan. Kuayanya yang berasal-asal. Lucah sekali. Kemana itu yang baju-baju putih itu di luar semua sana ya. Oke. Betul gak? Sudah semua sana ada gak? Ayo masuk-masuk itu. Pak Gembala sudah menunjuk tempat. Berapa orang? Ayo masuk semuanya. Ya, pemain rebana itu ada sebelah kanan saya, masuk, maju lagi. Mana? Ayo, apa sebutannya yang di pojok sana tadi? Choir, maju semuanya. Mana choir-nya? Ada banyak kok tadi. Ada di mana? Sebagian di situ. Baik ya. Beri saya jawaban untuk satu pertanyaan ini dan saudara harus mikir. Apa yang pasti di dalam hidup orang-orang muda? Apa yang pasti? Ini gak bisa diganggu gugat, gak bisa dibatalkan, gak bisa ditunda, tidak bisa dirubah. Ini pasti. Apa? Semangat. Mau semangat bisa berubah. Waktu. Wih, keren sekali. Hampir betul, bukan? Keinginan. Bisa berubah-berubah keinginan itu. Ada suara di tengah-tengah. Kesempatan. Kesempatan bisa berubah. Apa? Percaya? Bukan. Ada suara tadi saya dengar di tengah, hampir betul itu. Apa? Takdir. Takdir bisa dirubah. Bukan. Ayo, yang pasti satu, cepat. Hadiah. Apa? Manusia. Janji Tuhan. Apa? Janji Tuhan. Kasih Tuhan. Nah, itu yang saya tunggu. Siapa jawab tadi? Mana saya keluar dari situ? Awas, tipu-tipu kamu yang di depannya. Saudara dengar. Satu-satunya yang pasti di hidup kalian menjadi tua. Uang. Uang menjadi tua. Siapa yang jawab tadi? Siapa namanya? Yemi dari gereja mana? Siloam. Menjadi tua itu bisa diganti gak? Tetap muda? Gak bisa. Nah, yang menyedihkan, coba jawab pertanyaan ini. Banyak atau sedikit orang-orang muda yang sadar kepastian ini? Ayo, banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, dengar. Apa yang terjadi pada orang muda kalau dia atau mereka lupa bahwa suatu hari nanti pasti akan jadi tua? Lalu biasanya orang muda seperti itu akan bagaimana cara hidupnya? Lupa, lupa. Ayo cepat jawab, ini penting sekali untuk kalian mikir. Apa yang terjadi pada orang muda kalau mereka tidak mau mempercayai kepastian ini, bahwa suatu saat nanti orang muda itu pasti akan jadi tua? Lalu orang muda yang sekarang mikir dia gak bisa jadi tua, itu hidupnya akan jadi bagaimana? Bukan serius sekarang, bukan susah. Nanti susahnya. Sekarang ini loh, kalau ada orang muda dia gak percaya bahwa dia akan jadi tua, maka hidupnya akan jadi bagaimana? Sembarangan. Rajin berbuat dosa, apalagi apa? Rusak, menghambur-hamburkan kesehatannya. Enggak cuma waktu. Maaf ya, kita ada di tanah Papua yang seharusnya adalah tanah Injil.
Karena sebelum ada yang lain masuk sampai ke pedalaman Papua, maka Injil itu masuk duluan. Menurut kalian semua, generasi muda yang ada, ini bukan untuk menuduh, bukan untuk menghakimi, hanya untuk mikir. Menurut kalian semua, khususnya di tanah Papua, lebih banyak anak-anak muda Papua itu memperhatikan hidup masa mudanya, atau lebih banyak yang menyia-nyiakan hidup masa mudanya? Nah, ini yang mengerikan sekali. Dengan tiga hal yang tiap hari kita melihat, yang sebelah sana, dengarnya, yang tiap hari kita temukan, tiga hal ini kemabukan, betul atau salah? Betul. Alkohol itu merusak atau tidak? Merusak. Dan yang lebih mengerikan, banyak pengguna, pengkonsumsi alkohol itu jahat, sadis, dan sangat egois. Dalam hal apa? Kalau alkohol itu hanya merusak dia sendiri, maaf saya berkata, ya udah, itu urusanmu. Tapi faktanya, pengguna alkohol merusak orang lain gak? Contohnya, kalau cuma pukul itu, berapa banyak orang gak salah ditabrak mati oleh pemabuk, betul atau salah? Ini jahat sekali. Maaf, kalau ada di antara kalian anak-anak muda mau bayar uang sekolah, gak bisa bayar, maaf, tapi bapaknya pakai uang untuk mabuk-mabukan, ada tidak? Maksudnya, ada tidak? Ada. Jahat gak orang tua seperti itu? Maka itu perhatikan dari tiga hal ini, kemabukan, alkohol, itu sudah menghancurkan Papua. Catatnya, nah, sudah berkali-kali diusahakan, ya, banyak yang berusaha supaya minuman keras atau miras itu tidak ada di tanah kita, tapi tidak pernah berhasil. Banyak yang berusaha dari pemerintah pun. Bisa gak kamu bisa duduknya? Ya, kamu ya, betul, ya, kamu bisa. Ayo, agak jauh lagi. Iya, terus ke kanan lagi. Baik, makasih ya. Sudah, stop ya. Kamu lihat ke sini. Kalau sampai kamu ribut lagi, saya akan panggil namamu. Terima kasih. Sudah banyak yang mengusahakan supaya miras itu tidak ada lagi di tanah Papua ini. Tapi selalu gagal. Karena dapat uang, penjual-penjual miras itu dapat uang. Bahkan tidak sedikit, maaf saya harus ngomong apa adanya, polisi, tentara melindungi juga. Dan itu fakta. Maka suatu kali saya berpikir begini, ternyata satu-satunya cara, karena setelah diusahakan dengan berbagai macam cara untuk miras itu tidak ada, maka satu-satunya cara, kita harus berkorban, mengorbankan satu generasi. Ini jelek sekali, tapi gak ada cara lain. Artinya apa? Nah, dari kalian yang sore ini ada di sini, ya, dengar, dari kalian yang sore ini ada di sini, semua mengambil keputusan. Ajak teman-temanmu, saudaramu yang seusia kalian, berkomitmen, berkeputusan.
tidak mengkonsumsi miras. Maaf, yang di atas kalian biar mati duluan. No, serius, karena sudah susah diatur. Orang yang kecanduan miras, aduh. Maaf ya, saya menemukan fakta. Begitu gak ada uang, tapi setan memaksa dia untuk cari miras. Jawab, orang itu bisa jadi jahat. Contohnya apa jahat? Mencuri. Merampok apa? Palang-palang jalan, betul. Kurang ajar sekali. Tolong ya para gembala, para pemimpin yang hadir di sini, ayo hari ini biar tercatat dalam sejarah di tanah Papua. Pada tanggal 14 Agustus 2022 ada generasi baru di tanah Papua yang mengambil keputusan untuk memutus rantai setan dari miras. Setuju? Setuju. Dari kalian harus ambil. Karena kalau kalian mengambil keputusan hari ini, berarti gak ada lagi generasi baru seperti kalian yang mengkonsumsi miras. Maka para penjual miras jadi apa? Gak laku. Betul? Gak laku. Karena gak ada yang mengkonsumsi. Ini yang saya pikirkan selama ini. Bagaimana caranya menghentikan barang jahat dari setan ini? Di Nabire orang sudah tahu. Mungkin saya satu-satunya pendeta yang berani menyatakan kutuk. Apalagi pedagang-pedagang Kristen yang masih penjual miras, saya kutuki, matilah kamu dengan mirasmu dan hancurlah keturunanmu dengan mirasmu. Karena kamu pengusaha-pengusaha, baik yang Kristen maupun yang tidak, kamu merusak generasi Papua dan kamu dapat keuntungan banyak dari penderitaan banyak ibu-ibu, istri dan anak-anak. Betul tidak kalimat ini? Biar terkutuk para penjual miras itu. Dan kalau itu bapakmu, beritahu mereka pulang dari sini. Serius. Bilang, Pak, Ma, tadi aku ikut ibadah pemuda. Pak pendeta yang mengutuki sampaikan. Kali itu setan betul-betul. Hal kedua yang merusak tanah Papua adalah seks bebas, betul atau salah? Ini kehancuran yang mengerikan. Sudah lebih 30 tahun saya tinggal di Papua, belum berhenti, maaf, menemukan fakta ada anak-anak yang sudah dilahirkan tetapi memakai farm mamanya atau neneknya. Itu satu kesedihan yang luar biasa. Maaf yang belum tahu, supaya tahu. Mengapa saya masih merasa sedih melihat anak-anak yang dilahirkan tidak menggunakan farm nama keluarga bapaknya, tapi menggunakan nama keluarga mamanya dan neneknya? Ngerti maksud saya? Berarti itu korban seks bebas. Maaf, anak-anak yang seperti itu pasti terluka hatinya. Bapakku kemana? Dan dalam berapa fakta kalau saya keliling di tanah Papua ini, berapa kali saya ketemu anak-anak marah dan benci kepada ibunya. Karena anak ini memaksa untuk mamanya menjawab, Ma, jadi bapakku ini siapa? Maaf,
bisa jawab. Ini yang menyedihkan. Karena hasil perkosaan, maaf ya, maaf. Biasanya, maaf. Pemudi-pemudi itu dibohongin, ditipu. Dan tidak sedikit diberi miras, betul tidak? Dalam keadaan mabuk, terjadilah perbuatan setan itu. Maaf. Bagaimana mamanya bisa tahu siapa bapakmu? Mama juga gak sadar waktu itu. Maka itu hari ini saya berkata kepada anak-anak saya perempuan. Dengar ya gadis-gadis. Ingat doa saya tadi. Kalau ada papa mama yang ikut belajar firman ini, tetapi anak-anak tidak ikut, ingat doa saya tadi. Sampaikan kepada anak-anak. Saya sebagai orang tua, anggap saya papa kalian semua. Khusus kepada anak perempuanku, jaga dirimu. Setuju? Ini hal yang berikut. Kalau tadi masalah miras, tidak ada cara lain. Kita harus berani korbankan satu generasi di atas kita. Biar mati. Sudah. Susah diubah. Maka yang ada dari kalian, setuju? Maka kalau kalian hari ini orang-orang muda mengambil keputusan tidak mengkonsumsi miras, maka putus rantai setan itu. Hebat bukan kalau begitu? Penjual miras akan tutup tokonya, enggak jual miras lagi. Biar jual papeda saja. Setuju? Biar jual ikan saja. Nah, begitu pula tentang seks bebas. Kalau hari ini pemuda-pemudi yang ada di Nabire mencatat tanggalnya 14 Agustus 2022, mengambil keputusan tidak ada seks bebas, maka akan lahir generasi Papua yang luar biasa. Amin. Ini tepuk tangan dong, ini luar biasa. Maka itu harus dimulai. Nah, saya ingin saudara-saudara yang gabungan jemaat ini, GPSI, GPSI lupa, semua, oh, semua gereja ya, mengambil keputusan, para gembala, para ketua pemuda, memasyarakatkan, yang menyatakan ikrar ini, berhenti dari miras, berhenti dari seks bebas. Yakin dari kalian yang sekarang masih pelajar ini akan lahir generasi Papua yang hebat. Amin. Karena kalian menikah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tolong ya, saya pesan atas nama Tuhan. Nah, kenapa pegang kepala temannya? Apa akibatnya kalau miras tidak ada, maka free sex juga tidak ada? Bukan cuma lahir generasi baru buat Papua, tapi HIV AIDS juga tidak ada di tanah Papua. Betul? Ada tiga pembunuh terbesar di Papua ini. Yang pertama HIV/AIDS, kedua TBC, kerusakan paru-paru, batuk darah. Yang ketiga malaria. Maka itu kalau kalian sebagai orang-orang muda Papua tidak menyadari ini, dengar baik-baik.
Papua bisa punah gak? Orang Papua bisa punah gak? Bisa habis mati gak? Bisa. Karena tiga penyakit ini mengerikan. Ulangi, apa itu tiga penyakit tadi? Satu? Lupa tadi pagi. Zoom gak ada gangguan gak? Saya lupa pakai airport saya. Yang di Zoom, tolong tulis. Aman, Pi. Aman ya, terima kasih. Dengar ya. Apa tiga penyakit pembunuh terbesar di Papua? Satu? HIV AIDS. Dua? TBC. Tiga? Ingat. Di dalam teori yang dunia kesehatan menulis, kalau ada satu orang kena AIDS, maka tes kemungkinan besar 100 orang yang ada di lingkungan satu orang ini itu untuk kena AIDS itu sekian puluh persen. Bayangkan. Sampai hari ini saya nyebut Papua satu kesatuan yang 5 provinsi ini. Sampai hari ini data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Papua masih menduduki ranking pertama. Provinsi yang paling banyak orang positif HIV/AIDS. Cara menghitung itu dengan jumlah penduduk. Contoh, Provinsi Jawa Timur itu jumlah penduduknya kira-kira 33-34 juta. Bilang aja 30 juta. Kalau yang kena HIV AIDS misalnya di Provinsi Jawa Timur, yang berapa tadi penduduknya? 30 juta. Yang kena AIDS itu 1000 orang. Jadi berapa persennya? Cepat, 30 juta dibagi 1000 PD. Bagi itu kurang isi. Cepat, berapa persen? Ayo cepat ngitung angka. 30 juta yang 1000 kena AIDS. Jadi berapa persen? Ayo yang di rumah juga bisa nulis, nanti fan-fan yang baca. Berapa persen? Ayo ngitung. Cepat lalu lah Mas Wali. 30 juta yang kena 1000 orang. Jadi berapa persen? Berapa persen? 30. Enggak lah. 30 persen bagaimana? Apa? 29 persen? Tidak. Cepetan. 30 juta yang kena 1000 orang. Jadi berapa persen dari jumlah penduduk? Persennya, bukan orangnya. Ayo hitung cepat. Ada sudah ketemu yang di Zoom, Instagram, Facebook? Ada yang 3%. Berapa persen? 3%. 3%, betul. Hei, yang biasa ngitung cepat. Berapa persennya? Kalau 30 juta yang kena 1000. 0,3. 0,3. Berapa? 0,3. Berapa? 0,3. 0,3 persen. Nah, sekarang bayangkan. Penduduk Papua yang walaupun kedengarannya keren, sejak 30 Juni yang lalu Papua menjadi 5 provinsi. Ini banyak. 4 atau 5? 5. Kan 2 ditambah 3. Dengar. Nah, penduduk Papua yang 5 provinsi ini itu kurang lebih 5 juta. Bayangkan, sedikit sekali. Nah, sebut aja satu provinsi 5 juta. Yang kena HIV AIDS angkanya sama, misalnya 1000 orang.
Nah, ini caranya gitu. Jadi berapa persen? Kalau 30 juta yang positif itu 1000, maka jumlahnya 0,3%. Nah, sekarang kalau 5 juta yang kena 1000, berapa persen itu? Bukan 0, berapa? Tolong kalau ada orang Nabire yang ikuti via Zoom apa Instagram, Facebook yang dari Kementerian Kesehatan, berapa persen? Menurut Nabire dulu yang tercatat, terdata yang HIV AIDS, maaf, ini ngeri sekali. Berapa persen kalau 5 juta lalu yang kena 1000? Berapa? Iya, dari 5 juta 1000 yang kena 0,2%. Berapa yo? Ya mau hitung sendiri sudah. Berapa Van? Bisa ngitung? 5 juta yang kena 1000. Ini ngeri sekali. Berapa? 0,5. Ya mau ngitung berapa? Lah. Ayo coba. Yang di teras kenapa pada keluar? Tadi banyak yang duduk di situ. Kemana aja? Ayo kembali duduk, ikut untuk belajar. Ayo cepat duduk. Maaf, yang di teras. Ayo, sibuk apa itu? Mana yang lain-lain? Tadi saya lihat kursi itu penuh. Mana? Ayo, ngapain di situ? Ayo cepat duduk, jangan sibuk sendiri. Awas kalian ya, enggak sibuk dengar firman. Berapa persen jadinya? 0,002%. 0,5%. Berapa? 0,2%. 0,002%. 0,02%. Mas, enggak keliru. 1000 dari 5 juta. Iya. Oh, begitu. Nah, ini masalahnya. Penyakit kedua apa? Ingat ini supaya kalian ingat, jangan ulang-ulang. TBC. Ketiga, bayangkan tiap hari kita yang di Papua itu dikelilingi penyakit-penyakit yang mengerikan. Satu-satunya provinsi, ya saya nyebut satu aja, yang ada istilah orang asli itu cuma di Papua. Tidak ada di provinsi lain ada istilah ini. Misalnya orang Jawa asli, orang Bali asli, orang Bengkulu asli, orang Maluku asli, itu enggak ada. Hanya di Papua ada istilah orang Papua asli, betul enggak? Nah, saya tadi heran kenapa ada tulisan ini atau ada kalimat itu. Oke lah, urusan mereka, saya juga. Tapi saya mau pakai kalimat ini. Setelah kalian semua orang-orang muda mendengar fakta-fakta ini, serius ya, serius. Orang Papua asli bisa punah gak? Lu jawab, orang Papua asli bisa punah tidak? Apa kalian rela? Iya. Maka itu kalau kalian gak rela, hentikan mabok, miras, hentikan free sex. Setuju? Setuju. Saya tidak tahu nanti saya serahkan kepada siapa untuk menutupnya. Tolong pilih di antara semua pemimpin untuk menantang anak-anakmu. Ini perkara serius. Bisa punah orang Papua asli. Nah, ini lebih penting lagi. Tolong dengar. Seandainya di tanah Papua tidak ada orang Papua lagi, maaf, tanah Papua masih ada tidak? Betul? Tapi siapa yang mimpin, siapa yang diambil? Nah, itu tadi, bukan orang Papua asli.
Saya ingin membuat kalian anak-anak Papua asli untuk menyadari bahwa musuh terbesar kalian itu bukan si A, bukan si B, bukan siapa. Ternyata siapa musuh orang Papua asli? Bukan iblis. Bukan, ya orang Papua asli sendiri. Loh, betul tidak? Jangan nyalakan iblis, jangan nyalakan miras. Loh, ini berarti kalian belum mengerti. Saya ulangi. Setelah melihat fakta ini, berarti yang bisa menghancurkan orang Papua asli itu siapa? Diri kita sendiri. Dengan cara konsumsi miras, terus seks bebas. Nah, yang ketiga, perang suku masih banyak kan? Itu yang saya sedih. 30 tahun lebih saya di Papua, kapan bisa berhenti? Maaf. Sama-sama kulit hitam, sama-sama rambut keriting. Kenapa masih ada dendam antar suku? Betul atau salah kalimatnya? Maka itu ketika orang Papua asli sudah merusak diri sendiri karena miras, sudah merusak diri sendiri karena seks bebas, lalu timbul penyakit-penyakit yang membunuh, maaf, dan penyakit-penyakit itu gak makin berkurang, makin bertambah. Sekarang kita bunuh-bunuhan sendiri. Selama kita orang Papua asli masih menyebut istilah orang gunung, orang pantai, itu menyedihkan sekali. Betul tidak? Tuhan tidak pernah membuat kita bermusuhan. Nah, karena kita di dalam sendiri, perang sendiri, kacau sendiri, membuat penyakit sendiri, maka orang-orang yang datang ke tanah Papua yang bukan Papua dan hidupnya lebih rajin daripada kita orang Papua asli, maaf, ini fakta yang berikut, tolong catat. Fakta berarti siapa lebih cepat kaya, siapa lebih sukses, siapa lebih maju, orang Papua asli atau yang bukan orang Papua asli? Karena mereka rajin, mereka tidak konsumsi miras, mereka tidak seks bebas. Tolong para pemimpin, para gembala, setiap kali khotbah, sadarkan ini. Saya tidak berhenti-berhenti ditanya. Banyak orang yang tahu kami tinggal di Papua. Bagaimana KKB? Bagaimana KKB? Tahu yang KKB? Apa sih singkatannya? Kabar baik. Kok mau bilang kabar baik? Apa itu KKB? Kelompok? Apakah begitu ya? Dengar. Saya bilang kepada yang tanya saya, sudah cukup, ayo lihat sini. Saya menjawab kepada orang yang bertanya, buat kami KKB itu masalah kecil karena ada yang ngurus. Tapi saya sampaikan kepada mereka, ada yang lebih kejam dan lebih jahat dari KKB. Apa tadi? Miras, seks bebas, dan tiga penyakit itu.
Tolong jawab, betul tidak kalimat kata-kata saya ini? Ada yang lebih jahat dari KKB. Ada yang lebih kejam dari KKB. Yaitu miras, seks bebas, dan tiga macam penyakit itu. Lalu ditambah perang suku lagi. Ngeri. Maaf, saya kalau ngitung-ngitung tentang keadaan Papua ini, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau keadaan Papua makin merosot, orang lain lebih maju. Lihat sekali, yang salah siapa? Orang Papua asli. Maka dalam pertemuan sore ini tidak ada jawaban lain kecuali semua kembali pada firman Tuhan. Mohon enggak amin. Untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi di tanah yang kita cintai ini, bukan menambahkan personil polisi, tentara, keamanan, tidak. Bukan membangun jalan, bukan membangun ini, tidak. Bagaimana bisa menyelesaikan semua supaya kepunahan orang Papua asli tidak terjadi? Dengan cara apa? Siapa yang harus bisa buat itu? Ayo, orang Papua asli sendiri. Maka itu, anak-anak muda, harapan kami adalah kalian. Jadi kalau kalian sekarang masih usia kepala satu, kepala dua, ngerti maksudnya kepala satu, kepala dua, itu berapa? Belasan, 20-an. Kalau kalian sadar bahwa yang pasti apa tadi? Pasti akan menjadi tua. Maka kalian diharapkan tidak menghambur-hamburkan hidup, waktu, kesehatan, dan kesempatan. Setuju? Kalau kalian sejak remaja, sejak ini menjaga pola hidup kalian, makan yang benar, yang sehat, tidak mengkonsumsi miras, rokok, tidak, yang tidak judi, apalagi narkoba, tidak, maka kalian akan jadi orang-orang tua nanti yang sehat, yang super genius, betul? Maka kalau kalian orang-orang muda ini seperti itu, maka dewa generasi yang akan datang jadi generasi Papua yang luar biasa. Jadi ayo kita harus korbankan generasi yang di atas kita, karena sudah susah dibentuk. Coba renungkan kalimat ini. Kalau orang sudah terikat alkohol, kemungkinan besar lepasnya mudah atau susah? Susah. Nah, kalian ngerti? Susah. Maka itu, siap memutuskan rantai setan itu dari kalian? Hentikan itu semua. Kita baca ayat ini. Ratapan 3, 27, 28. Ratapan 3, 27, 28. Ada di layar? Oke. Okay. Wih, keren. Bobby, mau kemana kamu? Ini ada di depan sini. Nggak usah keluar sana. Nih, cepat ambil sini. Atau Han kasih estafet. Cepat kasih ke belakang. Cepat. Ayo, ambil ke belakang. Bunda, awas kamu lari-lari. Ya. Ayo kita baca
Sama-sama. Satu, dua, tiga. Nah, stop. Itu dulu. Pada masa kapan? Pada masa muda itu kapan? Sekarang. Saya gak mungkin berkata masa muda mabok itu. Betul? Jadi kapan masa muda? Coba ngomong kiri kanan. Masa muda, ayo ngomong semuanya. Yang kepala lima gak usah ngomong itu, telat juga. Oke? Bentar ya. Ada apa pada masa muda menurut firman ini? Ayo, ada apa pada masa muda? Cepat. Bukan adalah baik. Memikul kuk. Ya, orang Papua sulit mengerti kuk. Kuk itu sebuah kayu yang dilekukkan, yang diletakkan di pundak atau di api atau bau, ya, untuk bajak sawah. Nah, tapi saya ganti. Adalah baik bagi seorang pria, seorang muda memikul tanggung jawab. Apa? Tanggung jawab. Apa kata lain tanggung jawab? Kewajiban. Apalagi? Apa? Percaya. Apa? Gak dengar? Pelan-pelan, saya gak dengar. Apa? Kepercayaan. Hampir betul. Tanggung jawab. Beban, iya. Tugas. Kewajiban. Kepercayaan. Nah, dengarkan. Biasanya beban atau tanggung jawab itu diberikan oleh orang lain atau tidak? Ayo jawab. Biasanya beban atau tanggung jawab itu diberikan orang lain atau tidak? Tidak. Nah, itu yang salah. Coba dengar ya. Seandainya dalam hidup kita tidak ada orang menyuruh kita melakukan sesuatu, tidak ada orang memberi kita beban tanggung jawab, masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri atau tidak? Nah, jadi beban dan tanggung jawab tidak harus diberikan oleh orang lain kepada kita. Justru ini yang membuat seorang manusia akan punya masa depan yang hebat dan masa tua yang sukses. Kalau sejak masa muda sudah pikul apa? Tanggung jawab yang tidak harus diberikan oleh orang lain. Tolong jawab tiga hal saja cepatnya. Apa tanggung jawab otomatis di hidup kalian orang-orang muda yang gak perlu orang lain memberikan beban? Belajar. Apa jadinya kalau kamu belajar? Bukan, kurang ajar. Bodoh. Loh, betul gak? Orang anak muda, remaja, pemuda yang gak mau diajar? Nah itu dia. Banyak gak orang muda kurang ajar? Bukan kalian yang awas dalam nama Yesus. Maka itu tanggung jawab itu tidak harus diberikan oleh orang lain. Katakan amin. Tanggung jawab itu sudah keluar otomatis dari diri kita sejak manusia lahir. Dia sudah ngerti tanggung jawabnya atau tidak? Bayi. Apa tanggung jawab bayi? Ayo. Betul, menangis. Main enak aja bayi kok main. Tunggu dulu. Awas, main-main. Nah itu yang suka main itu model masa tua kan berantakan hidupnya. Tanggung jawab bayi itu nangis. Nangis untuk apa?
untuk memberitahu mamanya. Karena bayi gak bilang, ma lapar ma, wih kodoh bayi itu mamanya lari. Nah, nangis itu sebagai tanda supaya mama tahu. Betul ya? Berarti sejak kecil ada tanggung jawab? Tidak. Sudah ada. Terus sampai umur 3 tahun ada tanggung jawab? Tidak. Kenapa? Ada anak-anak kecil yang ngerti tanggung jawabnya. Ya, contoh, karena melihat orang lain. Begitu lihat ada sampah, langsung diambil, dibuang di tempat sampah. Seneng enggak kok melihat ada anak kecil bisa seperti itu? Enggak ada yang suruh, enggak ada. Pokoknya begitu lewat, wih ada sampah dia ambil. Wih, saya berapa kali melihat anak seperti itu. Waduh, begitu saya lihat saya enggak peduli anaknya siapa. Pokoknya anak orang gitu aja saya. Begitu saya lihat saya enggak kenal, dia jalan ambil sampah, saya langsung peluk. Nah kalau dekat warung atau dekat toko, saya pasti belikan sesuatu anak ini. Sambil saya tanya, orang tuamu mana? Mana papa mama? Berarti anak ini hebat enggak? Nah, jadi sudah ada tanggung jawab sejak kita masih kecil. Itu tanggung jawab yang dari Tuhan. Jadi sejak kapan diajar tanggung jawab? Ya menurut firman ini, sejak umur kalian ini masih muda, betul? Nah, ini dia rahasianya. Dengar, saya berikan contoh kasus. Ini contoh, karena saya pernah mengalami berapa kali. Dengar ya, suatu malam ada bapak mama duduk dengan anak-anaknya. Ngomong aja anaknya 3 atau 5 malam ini. Terus bapaknya ngomong begini, ya, di depan mamanya anak-anak dan di depan anak-anak. Dengar, seandainya dulu waktu bapak masih muda, bapak sekolah rajin, taat pada kakek nenekmu, maka hidup kita tidak sesusah sekarang. Ngerti? Berarti bapak ini sedang apa? Menyesal. Bisa dikembalikan ke masa mudanya? Siapa yang menderita selain dia? Anak-anak. Nah, di antara semua bentuk penyesalan yang saya pernah tahu, maka penyesalan ini yang paling menyakitkan. Contoh, ini ada seorang anak Eva. 4 kali dia melamar, ya, dia daftar untuk jadi polisi, gagal terus. Sampai saya juga merasa, bagaimana? Karena mamanya, bapaknya, tolong Pak Pendeta doakan. Aduh, sudah 4 kali. Tapi anak ini luar biasa. Dia tetap yakin. Nah, ketika dia mau tes 5 kali, minta doa lagi. Sebenarnya saya doa apa lagi? Saya nggak tahu sudah. Tapi anak ini luar biasa. Yang 5 dia berhasil. Sekarang ada di Jayapura. Dia tinggal di Siliwini. Wih, waktu dia diterima itu, saya langsung WA dia. Saya minta maaf karena yang 5 saya nggak doakan. Tapi saya juga mau doa apa lagi? Sudah 4 kali tes nggak diterima. Maaf ya maaf. Saya ngaku pada anak ini. Nah, saya bangga pada dia. Dia berjuang terus. Yang rasanya pun sudah mustahil. Yakin? Kalau kalian mau berjuang terus pasti bisa? Nah, jadi penyesalan yang 4 kali gak diterima karena dia masih muda, jadi penyesalan itu masih bisa ditebus gak?
Nah ini loh. Tapi kalau sudah punya anak sekian, umur sudah kepala 5, uang makan tidak ada, bayar listrik tidak bisa, lalu malam itu bapak ini berkata, seandainya waktu bapak masih muda dulu, enggak malas sekolah, taat kepada kakek nenekmu, hidup enggak sesusah sekarang. Saya tanya, ada yang ingin punya pengalaman itu nanti kalau sudah tua? Sebuah kelaut kamu. Kalau sampai ada cita-cita, oh saya punya cita-cita, nanti kalau umur kepala 5 saya akan ngomong kepada anak-anak saya, wah dulu bapak hebat. Hebat. Ngerti ilustrasi ini? Apa saja ngomong begitu ya, awas. Jadi sejak kapan mempersiapkan hidup? Masa muda. Maka itu dari awal tadi saya katakan, apa yang pasti? Jangan lupa. Yakin mau akan tua? Betul? Tapi yakin gak ada orang muda gak yakin kalau dia tua? Maka hidupnya foya-foya, mabuk, free sex, hancur dia. Dan orang itu pasti menikah. Bayangkan keluarganya, anaknya jadi apa kalau masa mudanya hidup tidak sehat. Tahu gak akibat mabuk ya, akibat free sex itu merusak apa? Kesehatan bagian mana? Iya, tubuh bagian mana? Paru-paru, liver, limpa. Ngeri. Hati, iya. Walaupun dia masih umur kepala 3, bisa kerja berat tidak? Nah kalau gak bisa kerja berat, bisa dapat uang gak untuk hidup? Pakai tuntikan ini ya. Ayat 28 yang terakhir. Biarlah apa? Stop. Ganti kata aku ya. Biarlah aku duduk sendirian. Stop dulu, stop dulu. Apa arti kata duduk sendirian? Ayo, apa arti kata duduk sendirian? Merenung, bukan, apa yo? Menyendiri, bukan. Jangan dibantu, biar sendiri. Siapa pernah melihat sebuah film pendek, ini sudah viral, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ada anak kecil, kalau lihat umurnya kira-kira 2 tahunan. Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Lagi main dengan kakaknya yang naik prosotan. Pernah lihat itu? Nah, jadi dia mau ditolong. Aduh, setengah mati. Naik tangganya saja sebelum ke prosotannya itu. Dia gak mau dibantu. Aduh, waktu saya lihat film itu saya kok gemes juga. Karena ingin bantu. Aduh, pengen, gak punya kaki, gak punya tangan, naik tangga. Nah, sehitung kakaknya sudah 4 kali naik turun perot, naik turun perot lagi. Ini anak ini 1 kali aja belum. Tapi anak ini hebat sekali. Tetap gak mau dibantu. Akhirnya dia berhasil main pelorotan itu. Nah itu anak yang hebat. Biarlah siapa? Aku ngapain? Duduk sendirian. Ketika Tuhan ngapain? Ketika Papa di surga menaruhkan tanggung jawab itu. Maka itu yang dikit-dikit, tolong dong saya, bantu saya. Awas. Apalagi ngerjakan soal minta temanmu. Seputar wajahmu ke belakang kau. Sebagai jadi orang kau. Itu tugasmu. Minta orang yang mengerjakannya. Salah atau betul? Nah itu yang buat Papua hancur. Karena sejak masa muda tidak bertanggung jawab. Karena waktu ya. Bayangkan kalau ini semua terjadi di hidup kita, hebat tidak? Loh, saya tanya hebat tidak?
Luar biasa. Mau berubah mulai hari ini? Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Papua pasti akan berubah. Karena ada orang-orang Papua asli yang mengambil keputusan itu benar di hadapan Tuhan. Tolong simpan kebenaran ini. Jangan mabuk-mabukan, jangan konsumsi alkohol, jangan seks bebas, jangan menjadi jahat. Hidup yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Woi, kalau generasi mulai sekarang ini melakukan kebenaran di Papua, kita mengalami perubahan yang luar biasa. Puji Tuhan. Itu kerinduan kita semua. Saya serahkan ke siapa ini? Saya enggak tahu. Siapa? Pastor Grace, ayo silakan maju. Tepuk tangan buat Pastor Grace. Nah, ini orang Papua asli.